Halo Kak Kailu. Halo. Alhamdulillah. Andinya? Ya. Kenapa pada liburan? Iya, nanti sedikit. Ya udah, oke. Okay. Ya akhirnya hari sebelumnya selamat dulu untuk Virus dan Sony akhirnya. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit dong akhirnya sekarang bisa pulang dedenya. Ya alhamdulillah senang banget ya. Yang jelas dikasih banyak kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa Taala, bersyukur banget. Ya, jadi Allah kasih kebahagiaan. Kemarin di Jambi kebetulan alhamdulillah lancar ya, semuanya lancar karena kebetulan Jambi itu semuanya dari segi pemeriksaannya bagus, bayinya juga segi kesehatannya bagus, jadi dokter mengizinkan untuk Jambi di luar dan alhamdulillah lancar, juga hari ini udah bisa pulang, lukanya juga cukup kering ya kayaknya gitu, jadi semuanya lancar sih ya. Kondisi Fai sendiri mungkin sekarang seperti apa? Alhamdulillah sih udah enak ya, bergeraknya juga udah jauh lebih enak. Terus cuma ya paling kalau sedikit ada pusing-pusing cuma gara-gara mulai begadang, jadinya agak pusing-pusing dikit aja sih. Gitu. Tapi selebihnya semua udah sehat, makannya juga udah enak, bergeraknya juga udah enak. Tadi juga udah mandi, udah bisa mandi. Kemarin kan dari kemarin kalau habis sesar kan saya yang mandi, tapi alhamdulillah tadi belum pulang. Mau langsung zumba katanya. Udah mulai ngerasain itu gak sih, Mas Kak, ribetnya punya anak tiga, hebohnya punya anak tiga? Malah justru gak tau kenapa ya, yang aku rasanya kayak happy aja sih. Karena abangnya pengertian, terus juga sayang banget sama adeknya gitu. Terus gak ada ngerepotin, oh mami gini-gini atau ngejerit-jerit pengen apa tuh gak ada. Malah kalau misalnya, mami mau butuh apa, diambilin sama dia gitu. Pasnya udah ngerti banget. Ejes juga gak ada jealousnya sama sekali gitu ya. Bener-bener Ejes tuh kayak disayang-sayang adeknya. Terus mereka pada salawatin adek yuk gitu. Ejes tuh malah sering ngajakin juga. Jadi alhamdulillah anak-anak gak ada yang repotin sama sekali sih sampai detik ini gitu. Karena memang dari hamil udah di bonding, diajakin tuh dikasih tahu bahwa dia udah bakal mungkin jadi bayi. Jadi semuanya paham dan ngerti. Malah dia proaktif banget ya adik-adiknya sayangnya. Ini akan pulang udah ada pembicaraan belum kayak pembagian tugas nanti seperti apa? Di rumah sakit udah latihan sih cuy, latihan. Dia bagian menyusui, nanti aku bagian yang karena kan dia jangan terlalu banyak gerak dulu ya, walaupun udah bisa gerak leluasa, gue jangan terlalu banyak gerak dulu. Jadi dia bagian menyusuin, aku yang ambilin dari box bayinya sampai tempat di pangkuannya dia, terus menyusuin aku yang naruh lagi. Mendawain. Nah, Mas Sony gimana nih ketika masih sibuk kerja tapi sekarang udah punya baby, ngatur waktu istirahatnya gimana mungkin? Ya, pintar-pintar aja sih ngatur waktunya. Cuma ini happy banget sih, gak merasa terbebani. Capek ngantuk iya, pasti. Cuma ini adalah begadang yang positif sih ya, gitu. Jadi seneng banget malah bisa begini gitu. Malah kalau aku gak ngalamin ini malah bikin sedih gitu. Malah itu sedih banget gitu. Jadi makanya ketika pembagian tugasnya malam-malam, pembagian sendawain, gak mami istirahat, habis nyusuin. Gak apa, senang aja buat saya dia sendawa, buat taruh dulu sebaiknya, tertidur gitu. Jadi ya memang harus kayak gini. Jadi kan suksesnya menyusui seorang ibu kan ketika seorang suami ada di sampingnya, mensupport itu gitu kan. Jadi itu makanya harus kerja sama yang baik gitu, biar pertumbuhan anaknya juga baik, ASI-nya juga lancar, terus ibunya juga gak terlalu capek, jadi saling support satu sama lain gitu. Kalau jadi jomplang, kasihan namanya capek sendiri, takutnya nanti ASI-nya malah gak kuat, terus anaknya juga jadi gak sehat gitu. Jadi makanya kita saling berusaha ngasih terbaik buat anak kita sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.